Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak berkongsi tentang The Flying Dutchman. Ha, kalau korang biasa layan cerita SpongeBob SquarePants, mesti korang familiar kan dengan watak The Flying Dutchman ni? Okey, The Flying Dutchman ni merupakan sebuah watak hantu kapten laut yang berwarna hijau. Korang tahu tak yang mitos tentang The Flying Dutchman ni sebenarnya betul-betul ada tau dan masih menjadi misteri sehingga sekarang. The Flying Dutchman ni bermula daripada kisah sebuah kapal Belanda yang terkutuk dan disumpah untuk berlayar di lautan buat selama-lamanya. Okay, kisah The Flying Dutchman ni telah berlaku sejak abad ke-17 lagi. Kapten kepada kapal tersebut bernama Kapten Van Der Decken. Okay, dia ni seorang pelaut yang sangat tegas dan juga setia tau. Menurut cerita rakyat, kapten ni dengan kru-kru anak kapal dia nak berlayar menuju ke The Cape of Good Hope. Okay, tapi perjalanan diorang tu telah memakan masa hampir berbulan-bulan lamanya. Okay, setelah sampai di daerah selatan Afrika, tiba-tiba ada badai yang dahsyat menimpa diorang. Anak-anak kapal ni berteriakkanlah kan, diorang ketakutan. Okay, diorang meminta kapten untuk berundur dan tidak meneruskan perjalanan lah kan. Tapi, kapten ni seorang yang degil dan tegas. Jadi, kapten ni dia sombong lah kan. Dia cakap dia kapten. Semua orang kena dengar cakap dia. Tak ada siapa boleh halang. Dan dia tak takut pun dengan sifat alam ni. Kenapa nak takut? Hujan je kot. Badai petir je kot kan. So, dia pun cakap yang diorang akan teruskan. Okay, dalam masa diorang bergelut atas kapal tu, okay, tengah-tengah sambaran petir apa semua tu kan, si kapten ni pun bersumpah. Dia bersumpah dengan alam yang dia cakap dia takkan berundur selagi tak capai tujuan. Okay, masa tu, kapten tu dengan angkuh je lah cakap macam tu. Diorang cakap diorang sanggup untuk berlayar walaupun selama-lamanya. Lepas je kapten tu ucap kalimat sumpah tersebut, tiba-tiba badai menjadi semakin kuat dan terus menghantam kapal diorang. Jadi, dari situlah diorang telah pun disumpah betul-betul untuk menjadi jasad yang hidup untuk berlayar di lautan buat selama-lamanya. Ha, macam itulah kisah misteri The Flying Dutchman. Walaupun ianya hanya mitos, tapi sampai sekarang terutamanya para pelaut masih mempercayai tau. Diorang berpendapat kalau terserempak ataupun berjumpa dengan kapal hantu tersebut, okay, mereka akan ditimpa malang ataupun ada sesuatu perkara buruk yang bakal berlaku. Adalah pengalaman para pelaut yang pernah terserempak dengan kapal hantu tersebut. Diorang nampak kapal tersebut seperti terapung, bercahaya dan kelihatan suram, menjadikan macam itulah. Bayangan kapal tersebut kejap muncul, kejap hilang. Tapi menurut saintis, ianya adalah ilusi optik saja. Sebab berlakunya pembiasan cahaya di perairan laut. Bila adanya pembiasan cahaya tu, sebab itulah kita boleh nampak seperti munculnya bayangan sebuah kapal tersebut.